Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Kak Ninja nak unboxing item yang Kak Ninja baru dapat semalam. Ini adalah set niqab dengan tudung. Tapi Kak Ninja pun excited sebab Kak Ninja tak pernah ada. Boleh kata tak pernah ada set yang macam ni lah. Sebab niqab ni daripada jenama Kitia Eksklusif. Untuk maklumat semua, sempena raya ni Kitia Eksklusif ada buat beberapa niqab limited edition. Ada niqab yang set dengan shawl, ada niqab yang set dengan tudung, terus siria kan. Jadi Kak Ninja ambil set niqab dengan tudung siria. Bismillahirrahmanirrahim. Excitednya, ya Allah. Dan Kak Ninja turn. Potong gunting dia dah. Jadi saya potong dengan gunting sebab Kak Ninja pakai dari kelas ni. Sampah ke, tak barang ke. Tada! Excited, excitednya. Okay. Ding-ding. Tada! Okay, ya. Let's go see. Ada dapat bag tu, woven bag. Bag ni, dia free gift sekali dengan set ni. Dah sampai ni nak buka. Ada ni kat pink, okey. Terbanya nak buka. Okey, macam ni. Okey. Okay. Kak nak cerita sikit ni kat dia. Dia kat ni 3 layer. Okay, kalau nampak ni ada first layer, second layer dengan layer yang ketiga. Yang pertama sekali ni kat ni dia ada yang first layer ni dia curve sikit, dan second layer macam biasa square, dan third layer ni untuk flip ke belakang, dan dia ada jahitan sikit lah dekat bahagian mata ni. Biasanya niqabis dia tak suka tau jahitan bahagian mata ni, tapi kita diberitahu jahitan ni perlu sebab apa nak buat layer ni. Jadi memang nak tak nak kena ada ni, nak kena ada jahitan ni. Tapi kali ni bukaan mata dia lebih luas. Jadi insyaAllah selesa. Nanti Kak Ninja akan try dan Kak Ninja bagi review, okay? Tu je lah. Dan ada dia punya apa ni, dia punya tali ni lebih panjang lah. Dan satu lagi ada eksklusif ni ada sulaman jenama dekat bahagian depan. Kitia Eksklusif, Kitia Eksklusif warna silver. Okey, yang kedua ini adalah dia punya tudung. Tudung ni tudung siria. Kalau korang ingat, tudung siria ni dia ada anak tudung dan dia ada pakai macam tu kan. Dia punya tudung yang luar ni dia pakai macam macam tu. Okey, seterusnya ni ada anak tudung dia. Anak tudung dia ada macam ni, material daripada moskrit, moskrit yang berkualiti, dan di dalam dia ada dia ada jenama lah, QE, Kitia Eksklusif. Okey, jom tengok Kak Ninja pakai. Kita tunjukkan dia punya tudung. Dia ada anak tudung dan di bahagian luar tu. Dia kemas lah pada Kak Ninja selesa dah. Dan dia labuh. Okey, Kak Ninja bangun jap. Okey, ni dia punya labuh dia dan menutupi bahagian belakang kita. Okey, seterusnya Kak Ninja nak pakai niqab tadi. Okay, ini adalah layer yang ketiga tu kan. Jadi Kak Ninja akan flip ke atas. Wow. Sekejap, betulkan sikit. Betulkan punya bahagian mata ni. Okey, betulkan ni bahagian depan ni. Jadi ni bahagian yang
belakang tu. Okey. Nampak tak? Sekejap eh. Kena betulkan sikit. Sekejap ke belakang ke sikit eh. Okey tak? Niqab Emma. Sebenarnya nama dia adalah Niqab Emma. Niqab Emma kod rose pink. Dan tudung Fatima Syria. Fatima Syria kod pink. Nanti Kak Ninja OTG, Kak Ninja letak gambar kat sini eh. Lepas tu Kak Ninja akan buat sedikit video lah. InsyaAllah dekat raya kat Ninja. Sabarnya nak pakai. Dan ni adalah okay, ni adalah layer pertama tadi. Layer pertama. Ni adalah layer yang kedua. Dan ni adalah layer yang ketiga. Okay tak? Selesalah makeup ni. Nanti kan dia suka. Kan dia masih excited lagi. Okay. Dia ada banyak warna, beberapa warna lagi. Nanti Kak Ninja akan letakkan gambar dekat sini eh. Korang boleh tengok gambar-gambar. First time lah Kak Ninja pakai niqab pink. Sebelum ni ada juga niqab berwarna, warna cream, warna nude. Tapi tu je nama lain. Yang ni niqab daripada TikTok eksklusif warna pink. Kak Ninja memang peminat pink. Cantik kan? Okay lah, Kak Ninja suka. Selesa. Dia punya kain ni lembut kat muka. Rasa tak ada rasa macam lemas pun. Selesa. Dan bahagian bawah mata ni memang dia kata tak sakit lah. Sebab kan dia ada eye bag kan. Kan dia ada eye bag besar kat sini. Jadi walaupun dia kena eye bag dia tak sakit. Cik Anja akan longgarkan sikit. Okay, Kak Anja pakai ketat. Okay, tambahkan sikit. Okay. Dia yang ni boleh lepas je. Dia tak, maksudnya sebab sebab niqab ni ada ada apa ni, lapisan kat sini kan. Jadi kita tak perlu pin lah. Dia memang dah terletak dah macam tu. Macam ni je kita pakai. Tapi tak ada masalah kalau siapa yang nak pin, nak biar dia tak nak dia flowy macam ni kan. Maksudnya loose kan. Boleh pin dekat sini. Boleh pin dekat sini macam tu. Yang ini pun kalau macam kalau Kak Ninja, Kak Ninja tak suka, tak berapa suka yang lebih ni, Kak Ninja akan pin lah nanti. Kalau nak kemas lagi boleh pin. Boleh pin eh. Kak Ninja tunjuk belakang dia. Tepi dia macam ni. Okay. Belakang dia sekejap. Macam tu. Alhamdulillah. Okey, korang kalau berminat untuk dapatkan niqab ni, korang boleh tekan link dekat bawah, okey. Tanya boleh komen ataupun boleh komen apa-apa dan boleh like dan share video ni kepada semua. Mana tahu ada yang tengah mencari niqab berwarna untuk raya. Okey, bye. Assalamualaikum.